Dari Frankfurt, saya dan kumpulan Jena Kembara bergerak menuju ke Munich yang hanya memakan masa 5 jam saja. Munich merupakan bandar ketiga terbesar di Jerman dan antara bandaraya terkaya di Eropah. Hai. Saudara, saya kini berada di Munich, Jerman dan waktu tempatan sekarang ni lebih kurang dalam pukul 9.58 minit pagi. Dan cuaca pada pagi ini terang benderang sangat dengan suhu lebih kurang dalam 19 darjah Celsius. Anda semua nak tahu tak siapa yang bagi informasi ini kepada saya? Ini dia tak lain tak bukan, saudara. Muhammad Ikhwan Mansur. Saya dapat tahu Ikhwan tinggal di Munich ni dengan isteri yang bernama Wani dan juga betul. Anak. Ya, betul. Anak umur berapa tahun? Anak saya umur 2 tahun, namanya Nurul Nuha. Oh, sedap nama tu. Saya dapat tahu. Ya. Isteri kesayangan Ikhwan tu. Ya. Ada masak nasi lemak. Ya, betul. Untuk menjamu saya dan juga kumpulan saya, betul? Betul, betul. Saya rasa sangat teruja dan tak sabar sangat nak rasa dan semua tu. Sebab apa tau? Sepanjang kami berada di benua Eropah ni, sekali pun tak pernah merasa ataupun menjamah makanan Melayu. Jadi bila dapat tahu ada orang nak jamu Jenderal Kembara dengan nasi lemak, ya Allah, saya rasa macam sangat bersyukur. Terima kasih banyak, Ikhwan. Okay. Apa kata kita pergi sekarang? Sekarang juga! Jom! Wani. Itu anak saya, itu pelajar PhD. Waktu yang dinanti-nantikan telah tiba. Saya pun menjamulah selera dengan nasi lemak sampai 3 pinggan, saudara. Wani dengan Ikhwan ni dah berapa lama tinggal di Jerman? Baru 6 bulan. 6 bulan kerana meneruskan pengajian. Yeah. Wani ataupun Ikhwan? Saya. Manakala Ikhwan pula berapa tujuan kat sini, menemani isteri semata-mata ataupun ada juga ambil kursus lain? Basically menemani isteri, menjaga anak itu prioriti. Second tu saya ambil lah kelas macam bahasa Jerman, kelas simulation, Katia, semua yang berkaitan yang boleh saya improve diri saya lah. Secara tak langsung. Tapi pekerjaan sepenuh masanya selama menemani isteri belajar di sini ni adalah bapa rumah tangga, kan? Ya, betul. Bapa rumah tangga tu memang, kan? Yang lain tu sampingan saja. Okey. Menyentuh soal bapa rumah tangga ni, apa yang menarik perhatian saya ialah amat jarang sekali lelaki, khususnya lelaki Melayu, yang merasa bangga untuk mengatakan bahawa okey, saya tugas saya jaga anak di rumah sementara isteri saya bekerja ataupun belajar. Tapi Ikhwan, saya tengok Ikhwan dengan bangga dan dengan rasa terbukanya memberitahu kepada saya yang saya duduk di rumah jaga anak sedangkan isteri saya belajar. Jadi betul ke image ataupun ego lelaki itu tak tercalar? Cakap pasal ego ni, ialah kita sebagai lelaki yang dinamakan lelaki ni pastinya ada ego. Jadi ego ni kita boleh main dengan ego, kita boleh tinggikan ego kita, kita boleh turunkan ego kita. Jadi sekarang ni saya bagi peluanglah pada isteri saya untuk menghabiskan master dan PhD dia dulu. Dan saya insya-Allah saya juga akan habiskan saya punya master, dan kalau ada peluang saya akan habis sampai PhD lah. Jadi dalam keluarga ni saya, oleh kerana isteri saya ni dah dapat peluang dahulu, jadi saya dahulukan dia dululah. Dan insya-Allah saya yakin setelah dia habis my turn pula. Jadi sama-samalah kita keep and balance. Jadi bagi Wani pula macam mana? Bila Wani sekarang ni kira macam sedang menyambung pelajaran dan suami pula di rumah menjaga anak. Tak ke masa belajar tu satu hati tu teringat je kat suami jaga anak, kan? Dan kedua, tak ke rasa macam suami I sekarang ni duduk kat rumah jaga anak. Jadi saya bolehlah kotak-katikkan dia. Rasa hormat tu adakah masih ada ataupun Wani sebagai seorang Muslim dan juga wanita Melayu masih lagi mengekalkan rasa hormat yang tebal kepada suami atau macam mana? For sure. Satu, memang rasa hormat. Satu lagi sebab dia sanggup berkorban untuk saya, kan? Bila kita orang bincang, saya dah dapat master semua. So, macam anak macam mana, masa tu dia kecil lagi. So, dia kata, okey, tak apa, dia surrender dia lepas buka jawatan, ikut saya datang sini. So, macam bukan senang nak dapat suami yang sanggup melepaskan sebab dulu dia kerja engineer. Bila dia dah datang sini, dia sanggup dia jaga sebab masa time exam especially, kan? Dia memang make sure yang saya ada banyak masa untuk belajar. Itu saya. Rasa makin lama kita kagum. Jadi lepas lepas berjaya dapat master di Jerman ni, ada peluang untuk, mungkin ada peluang nak menyambung pelajaran ke mana-mana, ke peringkat lebih tinggi? Sebenarnya saya lepas Jerman, saya akan ke Madrid setahun untuk desain ke master. Dan insya Allah kalau diberi peluang, saya
sebab saya tersambung ke dekat PhD. Tepatnya tak sure lagi. Tapi jika kami berada rezeki aspirasi sebab sekarang dia tengah apply sebuah master di Jepun. InsyaAllah kami akan ke Jepun. Ke Jepun. Ya, InsyaAllah. Nanti di Madrid nanti, di Madrid nanti untuk sambung second master ni, adakah Ikhwan akan menjalani proses rupa? Maksud saya menjadi bapa rumah tangga lagi sekali atau macam mana? Realiti tak seperti yang disangka-sangka oleh orang lain. Sampai sini memang tahu hidup dia. Kita orang pernah makan roti satu minggu, roti saja, dan nak cari rumah sini sangat susah kerana orang kat sini big, dia orang strict. Kerana tambahan kami ada family. Jadi kita orang kena consider itu dulu macam mana nanti. Jadi macam mana cara mengatasi saat-saat roommate ketika mula-mula sampai ke Jerman tu? Alhamdulillah kami ada beberapa sahabat kawan yang di sini yang rata-rata daripada Indonesia. Jadi kami jumpa mereka dan mereka banyak membantu kami lah di sini. Jadi alhamdulillah pasal kami first di sini orang Melayu tak ada. Jadi agak sukarlah untuk dapat antara Melayu Malaysia lah. Jadi kami minta tolong orang Melayu daripada Indonesia. Macam mana awak berdua boleh dapat tahu yang ada Melayu Indonesia tinggal di Jerman masa mula-mula sampai ke sini? Sistem internet atau internet? Kerana kalau kita sistem internet tu minta data kehidupan di sini keluar yang Indonesia punya laman web. Jadi kami hantar je email ke sana. Saya dapat reply. Saat-saat memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun bolehlah. Bolehlah. Saat lepas masa saat-saat yang genting. Cara macam mana nak jimatkan kos tu? Takkan masak nasi lemak setiap hari macam tadi pun? Kalau jenis yang tipikal Jerman, dia akan pilih benda yang fresh, yang segar, yang memang benda yang betul-betul elok kan. Tapi kalau macam kan kami tak berkira sangat benda tu. Kami boleh makan benda yang frozen. Benda frozen murah kat sini. Satu lagi, kami pergi supermarket yang jual benda yang murah. Supermarket yang murah je. Supermarket yang mahal kami tak pergilah. Kalau yang spaghetti tu, satu paket kami boleh dapat 29 sen je. Itu je yang kami beli. Kami yang kalau orang jemur dia takkan punya 29 sen sebab mereka kata tak berkualiti. Apakah rahsia-rahsia yang Wan mungkin boleh kongsi dengan penonton Jenis Kembara? Cara memupuk yang menjadikan rumah tangga ni sentiasa penuh dengan kasih sayang dan romantik. Betul. Sebagai seorang suami lah kepada seorang isteri yang belajar di sini. Jadi betul, pertama sekali kita kena saling understanding. Okay. Saling understanding, kita tahu apa dia punya keperluan. Dia nak belajar, jadi kita kena fikir ke hadapan sikit. Dia nak belajar, esok ada kelas, so dia perlu tidur awal. Jadi kita kena siapkan anak tidur awal sikit ataupun tolong jaga anak. Atau kita tanya ada kerja sekolah nak buat ke, tadi ke sana. Jadi kita kena saling faham, memahami. Jadi dengan cara itu kita jaga hati dia dan hati kita pun gembira kerana kita melihat dia gembira. Betul tak? Technische Universität München. Saya tak sebut U. Maknanya Technische Universität München. Susah sebut Jelah. Jerman. Okey, sekarang kita nak menuju ke mana ni? Bas, kita nak pergi ke office saya. Apakah makna PhD itu sendiri? PhD. PhD. Okey, maksudnya semua orang tahu lah PhD itu is ialah permanent head damage. Kalau lawaknya lah kan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan PhD itu ialah doktor filosofi. Doktor filosofi. Maknanya bila sesiapa pun yang lulus PhD akan dapat gelaran doktor. Akan dapat gelaran pada pangkal namanya kan. Jadi saya pasti proses untuk mendapatkan PhD ni bukanlah satu proses yang senang Malah pasti menuntut air mata dan pengorbanan yang bukan sedikit. Cuba ceritakan kesusahan yang dialami oleh Mas sekarang ni. Okey, macam saya kira bersyukur because saya datang sini pun dengan scholar, dengan beasiswa dari Kementerian Pengajian Tinggi dan saya memang dah attach dengan Universiti Tun Odi Mara. Cuma saya belum pernah mengajar. Maksudnya tu after saya habiskan pengajian dalam bidang master, 5 bulan selepas itu saya terus ke sini dan terus belajar di sini. Kalau compare to another student yang mungkin dari negara lain sebabnya kalau ikutkan kita as a Malaysian bagi saya memang kita betul-betul bertuah because peluang untuk mendapatkan beasiswa tu banyak.
Tapi dengan syarat kita kena rajin dan kita kena grab the chance. Okey, kalau soal biasiswa tu dah berjaya diatasi, masalah lain dalam proses mendapatkan PhD ni. Sistem pembelajarannya macam mana? Setahu saya dan daripada apa yang saya dengar, PhD ni tak menuntut seseorang pelajar itu menghadiri kelas setiap hari kan. Dia banyak buat kajian, research dan sebagainya. Jadi boleh elaborate ataupun terangkan lebih terperinci lagi. Kalau macam PhD tu, kita ambil satu course dan kita belajar benda tu in detail. Maksudnya yang course-course yang lain tu memang kita dah tak fikir lagi dan kita ambil satu topik dan kita kaji benda tu secara mendalam. Dan kita akan kupas secara terperinci. Secara terperinci. Sehingga ke akar umbi. Yes. Selain daripada research melalui bahan bacaan ni, dan juga apa lagi yang boleh dijadikan sumber dalam mendapatkan PhD ni? Selain daripada bahan bacaan buku. Buku internet. Cuma selalunya tu kalau misalnya di mana-mana lah ya, kalau macam kita belajar. Dan dalam satu chapter untuk kita punya sisu, kita akan ada satu chapter untuk literature review. Maksudnya kita akan review previous study yang dibuat oleh orang, because kalau kita nak ada PhD tu, kita kena come up with a new thing. Kita tak boleh ada duplication. Kena sekarang ni tak ada orang. Oh, tak ada ni lah pula. Masuk ajalah terus. Jom. Okey, universiti ni dibuka walaupun pada hari Ahad. Sebenarnya bukan dibuka, tapi kita boleh ada akses untuk masuk. Kalau misalnya orang PhD yang lain, kadang-kadang mereka perlu buat research. Dan research tu tak tentu masa. Ni saya tengok universiti ni macam lengang dia. Adakah lengang ni pada hari Ahad saja ataupun hari-hari biasa dia ramai student lah keluar masuk. Kalau macam biasalah universiti kat Malaysia pun hari Ahad siapa yang nak datang kan? Iyalah. Maknanya bagi setiap pelajar yang mengambil PhD, mereka akan diberikan meja atau ruang kerja untuk membuat research, membuat kerja-kerja dan sebagainya. Yep. Dan benda itu pun sebenarnya bergantung pada budi bicara universiti. Dan sebenarnya budi bicara setiap advisor. Kerana kalau macam kita, as a PhD student, kita akan ada seorang atau dua orang advisor yang akan meneliti perjalanan kerja kita tu. Kerana saya dalam division yang kebanyakannya orang luar. Kebanyakannya orang yang tak reti cakap Jerman. Jadi memang satu kelonggaran untuk kami communicate dalam bahasa Inggeris. Apa perasaan Mas bila bila mengambil satu kursus yang biasanya dipelopori oleh kaum lelaki saja? Tak rasa macam susah ke, tak rasa tercabar ke, boleh buat ke aku ni? Sebab biasa lelaki yang buat kan. Apa perasaan Mas? Tidak semua yang suka kalau nak jadi engineer, because selalunya perempuan mereka akan more to belajar course yang contohnya medical. Because memang very, orang kata very girl lah kan, maksudnya. Memang perempuan memang banyak lah dalam tu. Cuma bagi saya itu salah satu, itu adalah adventure. Because saya memang suka adventure memang sejak saya kecil. Jadi faham kan? Penuntut PhD di Jerman tidak mendapatkan keistimewaan pelajar. Jadi mereka dilayan sebagai orang luar ataupun apa, researcher atau apa? Sebenarnya yang tu memanglah bergantung pada tempat. Kalau kita compare dengan student kita yang belajar di UK, memang kami di Jerman tak dapat semua kemudahan seperti mana yang di UK lah. Mereka layan kami, especially macam saya di sini. Saya sebagai seorang researcher, sebagai seorang penyelidik. Jadi saya itu memang tak dapat benefit untuk sebagai seorang student lah. Because saya rasa yang itu bagus sebabnya dia train kita sebagai menjadi lebih independen. Because itu adalah realiti yang kita akan hadapi nanti. Ini berkenaan dengan jodoh lah. Susah tak bertemu dengan lelaki yang minat dengan Mas, tapi macam takut-takut je nak dekat dengan Mas, sebab Mas ni satu tengah belajar PhD, lepas tu kursus pula, kursus yang memang hebat lah orang kata kan, kejuruteraan dalam bidang pengangkutan tu. Macam mana, adakah Mas menghadapi situasi yang begitu? Memang semua perempuan yang high educated akan mengalami masalah yang sama dalam mencari jodoh. Kerana kalau nak ikutkan, saya bukan nak menyalahkan orang Melayu, tak ada. Tapi memang kita kaya dengan budaya dan mentaliti orang-orang kita tu memang macam tu. Kalau especially kalau duduk kampung, macam saya memang saya asal dari kampung, dibesarkan di kampung. Jadi kalau misalnya tengok umur dah 25 tu belum berkahwin lagi, dah ramai yang bising. Dah ramai yang kata, kenapa tak kahwin lagi? Tapi bagi saya, jodoh pertemuan tu tangan Tuhan. Because kalau kita keep on thinking, nak kahwin, sampai bila kita nak maju. Cuma memang ramai jugalah yang
memang approach, cuma mereka tu saya rasa takut kot because different education level kan. How do you take it? Maksud saya, bila dah tahu lelaki berfikiran begitu terhadap Mas, jadi macam mana Mas mungkin akan menukar persepsi tersebut dengan cara yang bagaimana? Saya tak adalah nak kata lelaki ni kena ikut cakap saya, tak. Cuma bagi saya, kalau terlalu ego pun tak guna juga. Dan kita ni walau belajar tinggi, sebagaimana tinggi pun kita punya pelajaran, tapi tetap juga ada naluri wanita. Maksudnya tu satu hari nanti kita nak juga ada anak, kita nak juga ada keluarga sendiri. Dan benda tu semua bagi saya tak level of education tu tak menjamin apa-apalah. Maknanya sekarang ni Mas ambil PhD. Maknanya Mas bersedialah dengan mana-mana lelaki yang mungkin pembelajarannya sampai ke tahap first degree atau ijazah pertama saja. Bersedia? InsyaAllah kalau ada jodoh macam tu, saya akan terima. Tak takut akan timbulnya soal inferiority complex? Itu bergantunglah. Sebabnya bagi saya, kalau saya nak memulakan satu hubungan dengan seorang lelaki itu pun, saya akan dalami hati budi dia. Because setiap orang tu lain penilaian dia. Dan saya rasa saya kena cari orang yang betul-betul suit dengan saya lah, supaya nanti di belakang hari tak ada cerita-cerita yang bukan. Selepas bergelar doktor, insyaAllah Mas akan kembali ke tanah air untuk bekerja di sana, memberi semangat bakti kepada masyarakat Malaysia, ataupun nak bekerja dulu di Jerman untuk mencari pengalaman. Selepas 3 tahun habis belajar, insyaAllah saya akan pulang ke Malaysia dan bekerja di sana. Dan saya memang amat berterima kasih kepada especially NAB, Chancellor UiTM, sebab memberi peluang kepada saya dan menghantar saya ke Jerman untuk belajar. Dan memang hajat saya lah untuk menjadi pensyarah di Malaysia. Dan kalau misalnya ada rezeki nanti, saya akan teruskan buat research banyak-banyak di Malaysia. Selain berbangga dengan Galeria Kaufhof yang terletak di antara Marin Plus dan Kau Plus yang sedang saya lawati ini, saudara, Munich gah di mata dunia dengan jenama-jenama unggul seperti BMW kenderaan, Siemens Electronic dan Insurance Alliance yang berpusat di sini. Selain merupakan pengeluar peralatan kamera dan lampu jenama ARRI dalam sektor penyiaran. Dan ini sekaligus menempatkan Munich sebagai pusat kewangan kedua terpenting selepas Frankfurt. Pencemaran udara di Munich ini, saudara, sangatlah rendah dan sebagai ibu negara Bavaria, Munich adalah pusat politik penting di Jerman. Munich menikmati kekayaan ekonomi menerusi teknologi informasi, bioteknologi dan sektor penerbitan. Pemandangan kita dikelilingi oleh makanan-makanan yang enak, lazat dan berkhasiat. Apa kata kita bicara tentang makanan? Biasanya kan, aktiviti menjamu makanan sesama sendiri ni, sesama pelajar Malaysia ni, memang biasa diadakan setiap minggu ataupun ini sekadar untuk menunjuk-nunjuk kepada kami, grup jenis kembara yang anda ni memang mesra? Atau macam mana? Reality atau fantasy? Boleh jawab. Reality. Biasanya, beasiswa yang diperolehi oleh YK banyak tertumpu kepada apa? Membeli makanan ke, buku ke? Saya rasa YK ni tak adalah kuat makan sangat. Ataupun belanja gadis-gadis jelita ke? Tak. Kepada apa? Duit biasiswa tu habis? Kediaman? Ya. Sewa? Kediaman yang sini mahal. Berapa sewa? Sekurang-kurangnya 200 lebih tu. 200 euro? Ya. Jadi paling ramai untuk satu bilik tu berapa yang boleh dikongsi untuk keselesaan lah? Biasanya satu bilik untuk seorang saja. Oh. Mereka tak bagi dua orang. Apa yang sukanya tentang pembelajaran di sini? Adakah dari segi bahasa, dalam pengajian awak ni, diajar dalam bahasa Inggeris atau bahasa Jerman? Ya, selalu dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Jadi awak tak perlu belajar bahasa Jerman? Cuma bahasa asing belajar sebagai bahasa. Kongsilah sikit dengan penonton jenis kembara perkataan-perkataan yang awak tahu, macam aku cinta padamu ke? Kalau aku cinta padamu ialah Ich liebe dich. Ich liebe dich. Macam mana awak seorang perempuan yang feminin ni boleh terlibat ataupun terjebak dalam
pengatur caraan kapal terbang ni, boleh ceritakan sikit? Saya memang minat kapal terbang tu. Kalau minat kapal terbang, kenapa tak jadi pilot je? Tak sama. Tak sama. Okey, jadi apa bezanya menjadi pilot dengan mempelajari struktur kapal terbang secara mendalam? Kalau pilot, kita tahu macam navigation dia je. Cara-cara macam pandu kereta lah. Kita tak tahu pun struktur kereta tu macam mana. Kalau kita wrecker kan, kita tahu macam mana design tu. Aerodynamic shape ke. Homesick tu atau rasa kerinduan kepada keluarga tu masih ada ataupun? Masih ada tapi? Tapi buat-buat tak ingat. Buat-buat tak ingat. Buat-buat sibuk kan. Kalau duduk diam-diam je, boleh lah. Jadi salah satu cara awak untuk lari daripada terlalu mengingati keluarga adalah menyibukkan diri dengan membaca, membuat kerja-kerja rumah dan sebagainya, berjalan-jalan, berkumpul dengan kawan. Aeronautical engineering ni kan biasanya macam satu sebutan ni pun susah juga. Dan kedua, sebutan perempuan saya rasa tak ramai juga. Jadi awak berapa orang pelajar Melayu yang mengambil kursus ni dalam kampus? Kat sini tak ada Melayu. Ada orang Melayu. Ya, satu-satunya pelajar untuk nautical ni satu-satunya Melayu. Jadi tahniah saya ucapkan. Memandangkan dah semua 1 2 3 4 5 6 merupakan pelajar aeronautical engineering dan juga aerospace dalam master. Jadi apakah kriteria-kriteria yang diperlukan untuk untuk belajar dalam kursus ini? Keputusan akademik mestilah baik. Mungkin you tambahan tambahan lagi you kena baik dalam kurikulum, terlibat dalam banyak kurikulum dan mereka akan suruh kita tulis karangan essay dan mereka akan evaluate. Ada tak pernah tak terdapat kes yang mana pelajar-pelajar mendapat tajaan tapi gagal menghabiskan pengajian mengikut tempoh yang telah ditetapkan? Kalau seseorang tu biasanya kalau dalam sistem Germany kita kena pass semua subjek. Tapi dia walaupun you dalam satu major, tapi you boleh pilih subjek-subjek bergantung individu. So yang kamu pilih tu subjek kena lah pass. Kalau tak pass kan, you boleh ada dua peluang lagi untuk ulang. Kalau dua kali peluang tu masih tak pas lagi, itulah ditendang keluar. Kadar jenayah di Munich ini sedara sangatlah rendah berbanding bandar-bandar besar Jerman yang lain seperti Hamburg atau Berlin. Justru tidak hairanlah kenderaan awam, terutama sekali kereta api S-Bahn dan kereta api bawah tanah dikenali sebagai U-Bahn, begitu efisien dan selamat sekali digunakan. Sekarang ini kami sedang menuju ke stadium. Apa nama stadium tu? Arena. Di sinilah sedara tempatnya berlangsung beberapa pertandingan bola sepak antara pasukan-pasukan terbaik dunia. Antara yang paling terbaru baru-baru ni ialah di antara Bayern Munich dan Real Madrid. Siapa yang menang? Sebab saya bukanlah peminat bola sepak yang fanatik. Pernah David Beckham pernah main bola sepak kat sini? Tak, masa tu dia sakit sebab tak datang. Sekarang juga ada! Kami yang perlu hidup. Sampai saya rasa macam teripu pun ada dan penat pun ada berjalan. Tapi itulah, saya seronok.